pantauan arus lalu lintas di Jalan Mejen Sutoyo, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah PGC menuju Cawakuki terpantau ramai lancar, sedangkan dari arah sebaliknya diberlakukan sistem buka tutup dari pukul 6 hingga 10 pagi. Diberlakukannya sistem buka tutup ini untuk menghindari kepadatan menuju pintu masuk tol Cililitan 2. Sedangkan arus lalu lintas dari arah Cawakuki menuju PGC dapat dialihkan ke Jalan Mejen Sutoyo arah Cililitan Jakarta Timur. Di sepanjang Jalan Mejen Sutoyo juga masih banyak pelanggar seperti mobil dan motor yang masih berhenti di bahu jalan tepat di bawah rambu lalu lintas dilarang berhenti. Saya Sidik, Tribrata TV, salam Tribrata.